Basuri sendiri, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai potensi daerah yang ada sekarang ni? Ya, Belitung Timur, kabupaten tempat lahirnya Laskar Pelangi, di mana Andre Hirata membuat tetralogi buku Laskar Pelangi atau Rainbow Troops, dan di sana kami banyak investasi tentang kelautan perikanan, fishery, and maritime, dan tentu juga tourism. Dan di situ kita punya banyak sekali kora-kora yang bagus, shipwreck yang untuk diving, dan juga tentu alam di mana kita punya Thousand Lake, dan juga punya bendungan kuno, dan juga ada Dewi Kwan Im yang sudah 200 years of the statue. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di Belitung. Terkejut saya sebenarnya, ramai yang tak tahu ya antara orang kata benda-benda yang menarik ada di Belitung itu sendiri. Mungkin Belitung, nak cerita juga Belitung Timur. Bagaimana dengan kelulusan dan juga layanan oleh pemerintah yang telah diberikan. Kita punya satu pintu di mana segala izin bisa jadi one stop service. Jadi kami akan jamin semua clear and clean dan tidak ada yang aneh-aneh. Semua akan kita kawal, dan tentu kita ingin para puan, tuan dan juga dato datin yang mau investasi di Belitung Timur, welcome, dan kita akan bantu semua bisa dapat profit dan kita semua bisa dapat benefit. Terima kasih. Yang antara yang paling saya ingat ya, clear and clean, memang tiada yang aneh-aneh ya. Okey.